Assalamualaikum teman-teman sahabat YouTube semua. Kemarin ada yang tanya masalah pembuatan jaring lobster ya. Ini jaring lobster yang kita baru buat yang jadi pelampungnya. Di sini saya akan tunjukkan tutorial untuk buat pemula ya yang belum pernah buat jaring untuk lobster. Kita beli jaring itu dia panjang, nanti kita potong. Biasa saya pakai begini. Ini dari sekian banyak potong 7, jadinya segini panjangnya. Ya, ini yang untuk ukuran matanya jaring ini 4.5 inch ya. Bisa juga beli ada yang murah, ada yang mahal, dari teman-teman aja yang mana kosong, suka. Yang kosong. Nah, kosong ini kosongannya begini, kosong. Ini sudah dipotong ya. Sudah jadi 7 bagian potongan ini. Nah, oke, sekarang saya mulai untuk tutorial cara pengikatan pelampung dan timannya ya, teman-teman. Oke, disimak videonya. Yang halus, yang 0.35. Oke, teman-teman. Ini yang pelampung sudah jadi. Untuk teman-teman mempermudah pembuatan jaring ini, saya menggunakan satu tali untuk mengurangi perongkosan dari tali. Nah, yang pertama teman-teman bisa siapkan kayu ukuran 64 cm. Untuk ukuran 64 cm dan dibagi 2 32 cm. Nah, ini 32 cm. Nah, kita bisa pakai yang panjang atau yang pendek. Oke, kita mulai dengan menggunakan yang panjang. Oke. Nah, ini di tali pertama. Oke. Nah, kita pakai tali satu ya, dipermudah. Dari sini kita kasih space untuk berapa? 40 cm. Habis 40 cm kita ikat menggunakan ini sojo. Ini benangnya nomor 9. Nah, kita ikat dulu di pinggiran sini. Ikat ini, kita masuk pelampung. Pelampung harus sudah masuk semua dulu begini dalam tali ya. Nanti kita ambil satu-satu pelampungnya. Semua yang tali kita mau pakai, masukkan begini pelampung. Nanti kita bisa ambil satu-satu. Langsung jadi satu-satu. Nah, seperti ini. Awal masuk di sini, kita ikat di sini. Sudah dapat satu ikatan menggunakan sojo. Kita bisa menggunakan langsung yang 64 cm. Nah, kita kasih ukuran dari sini, dari pelampung awal. Kita taruh ini. Baru kita tarik ini. Nah, pas satu ukuran. Ini satu pelampung yang untuk 60 cm. Satu pelampung, kita tarik lagi pelampung, langsung ikat menggunakan sojo di sini. Nah, terus yang di antaranya ini kenapa ada yang kecil? Nah, ini untuk ukuran 32 cm-nya bagi 2. Dari panjang 64, kita kasih ikatan tambah pelampung di sini. Nah, ikatan lagi nih. Nah, tapi tidak ada pelampung yang untuk ukuran 64 cm ini. Nah, baru bagi duanya 32 cm itu dapat satu ikatan yang di sini lagi. Nah, begitu terus. Sini lagi 64, terus ikatannya lagi di sini dibagi 2 tengah-tengah tanpa pelampung. Jadi setiap satu pelampung ini panjangnya 64 cm. Dari pelampung sini ke pelampung ini tuh 64 cm ya. Nah, terus kita untuk langsung ke timah. Untuk pembuatan timah sama, kita bisa menggunakan satu tali. Satu tali ini juga. Satu tali. Timah kita masukkan juga seperti ini. Seperti ini, kasih masuk semua dalam sini timahnya. Di tali yang kita mau pakai. Nah, terus kita cari masukkan satu-satu. Nah, kenapa saya ada buat yang ini? Yang ukuran 32 cm ini bisa juga berguna untuk satu timah. Nah, jadi begini. Tahunya ini timah. Oke, guys. Nah, jadi dari timah pertama sini, tahunya ini timah, kita ikat 32 cm ini dapat satu ikatan timah lagi. Nah, ini timah lagi. Jadi setiap 32 cm itu ketemu timah yang pertama dengan timah yang ini. Terus timah lagi ke sini. Jadi ini kan jadi 2. Nah, timah ke sini, timah lagi. Nah, jadi satu ukuran 32 untuk ukuran timah ke timah. Nah, ini jaring yang kita gunakan ukuran 4.5 inch yang halus untuk jaring lobster. Ini kita menggunakan jaring 1/2 inch. Bisa pakai satu tali. Ini saya tutorialnya untuk satu tali aja teman-teman ya, untuk yang pemula yang belum pernah buat. Mungkin nanti bisa praktekan. Yang paling penting itu potongkan 2 kayu 32 cm sama yang 64 cm. Nah, jadi yang 64 ini
di sini pelampung terus sepanjangan itu. Nah, di sini ikatan. Kalau untuk timah 32 ini timah di ujung, di sini juga timah. Seterusnya begitu juga. Nah, oke teman-teman. Oke, mudah-mudahan video yang saya buat buat teman-teman semua, videonya bisa bermanfaat bagi yang pemula untuk melakukan pembuatan jaring lobster. Oke teman-teman, kalau video ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman, tolong dibantu dukung channel ini bisa dengan cara subscribe channel ini. Jangan lupa like dan pencet tombol subscribe-nya, dan jangan lupa komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.